Sebab selawat ni adalah perkara yang sangat baik buat kita. Bahkan siapa yang selawat seolah-olah dia bersedekah. Jadi saya hari ini ingin kita selawat. Saya baca satu, semua yang hadirin hadirat ikut satu, boleh? Allahumma, Allahumma, salli, salli, ala, ala, Muhammad, Muhammad, ya Rabbi, ya Rabbi, salli, salli, alaihi, alaihi, wasallim, wasallim. Siapa yang selawat Nabi satu kali, makna mendoakan Nabi, rahmat untuk Nabi, Allah Subhanahu wa Taala akan merahmatinya 10 kali. Jadi kalau kita selawat satu kali, bermakna Allah rahmati kita 10 kali. Kalau kita selawat 10 kali, bermakna Allah selawat kita 100 kali. Kalau kita selawat 100 kali, Allah rahmati kita 1000 kali. Subhanallah. Kalau Allah rahmati kita, tahu tak jemaah? Mungkin before I continue, insyaAllah. Okay. Dia tengah ambil feeling sikit, okay. Jadi ada satu hamba Allah ni, dia nak masuk syurga sebab memang amal dia cukup. Allah kata, kamu masuk syurga dengan rahmatku. Kata dia, tak nak ya Allah, saya nak masuk syurga dengan amalanku. Allah kata, okay, baik, kita kira-kira lah amal kau, berapa banyak lah sangat amal kamu. Amalan dia senang je tuan-tuan, tak lama pun. 500 tahun dia di dalam gua berzikir, solat, baca Quran, semua amalan dia gitu je tuan-tuan. Dia tak buat benda lain, dia tak riak, dia tak kabur. Allah kata, kamu masuk syurga dengan rahmatku. Katanya, tidak ya Allah, saya nak masuk dengan amalku. Allah kata, okey, kita kira amalmu dengan nikmat yang aku berikan kepadamu. Mula-mula dikira mata dulu. Allah kata, kita timbang mata, nikmat mata yang aku berikan, kita timbang. Dan kita timbang lagi amalanmu selama beratus tahun ini. Bila ditimbang, automatik macam saya dengan Ustaz Zulfa, saya dulu sebelah, saya dulu sebelah, terus saya jadi berat. Jadi mata tu, nikmat Allah tu jadi berat. Sekarang kata Allah, kamu masuk neraka sebab kamu dah tak ada amalan, dah habis. Nikmat kamu dah habis. Amalan kamu pun dah tak boleh lawan nikmatku. Akhirnya hamba tadi meminta, ya Allah, tak apalah, saya masuk syurga dengan rahmatmu. Itu tuan-tuan, satu rahmat. Kalau kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah bagi kita 10 rahmat. Subhanallah. Jadi sering-seringlah selawat. Jangan halang orang selawat. Biar orang suka selawat. Bila orang sebut nama Muhammad, maka orang akan sebut sallallahu alaihi wasallam, orang akan selawat. Bila orang sebut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang selawat. Jadi kita jangan halang orang buat selawat, boleh insyaallah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa يا رسول
السلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك مثل حور
salli alaihi wasallim. Para peserta sekalian, bila kita selawat atau bila kita puji baginda sallallahu alaihi wasallam, kita wujudkan rasa rindu ataupun rasa cinta ataupun suka. Tapi ustaz, saya tak pernah tengok pun Rasulullah, tak pernah pun berjumpa dengan Nabi. Don't worry, jangan risau. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam sebuah hadis di mana sahabat berada dengannya, "Wahai sahabatku, aku rindu dengan teman-temanku. Aku rindu dengan teman-temanku." Jadi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami teman-temanmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan, kamu ni sahabat-sahabatku. Namun teman-temanku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka beriman denganku, beramal dengan sunnahku, menghidupkan sunnahku. Merekalah teman-temanku." Nabi SAW hidup ulangkan 3 kali, "Aku rindu sama teman-temanku." Teman Nabi SAW adalah kita, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah terima selawat kita. Amin. Semoga dengan selawat kita yang kita bacakan, Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Possible tak? Possible, tuan-tuan. Pasal apa? Satu selawat, 10 rahmat. Pasti salah satu dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita diampunkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya menyerahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf.